sate Marwangi. Ya. Ada apa aja tuh? Coba satenya ada sate kambing, sapi. Berapa itu? Ada dapat 2, 3, 4, 5, 6. 6 tusuk. Dan segede-gede ini tusukannya. Makanan. Gak apa-apa. Doa dulu itu ada apa? Udah dong doanya tadi. Ada apa? Ini ada acar. Acarnya ini acar pedes ya. Ada cabenya gitu. Ini emping. Emping ini bonus dari tadi. Ya. Nasi. Ada bawangnya. Kalau masalah sambal. Kecap. Kita bisa minta kan. Oke. Kita langsung cobain ya. Ini rasa sedap banget. Empuk. Jadinya empuk banget. Cusi. Gila men. Wajib ya kesini. Wajib kesini kalau teman-teman lapar di sekitar Taipei. Itu banget. Komunitas banget. Ramai banget soalnya. Dari tadi ini ramai terus. Ini padahal udah jam. Jam 5.45. Sampai jam 6 sore. Mungkin ini kurang banyak. Wajib banget buat teman-teman. Coba di mana ada? 170 ininya 6 tusuk. 6 tusuk nasi. Ini juga tehnya cuma 35. Teh tarik juga menu-menunya tadi. Pokoknya buat teman-teman yang biasanya kan para fotografer atau model atau pengisi-pengisi acara kan sering di CKS. Langsung aja ke sini. Ya, di pintu 6. Terus di belakang 7-Eleven itu. Oke. Saya lanjut makan. Habis semua ludes. Terbanyak kentang bos. Kentang. Tadi kempes lo ya. Pokoknya nih semuanya ludes. Ini ratus nih bos. 1, 2, 3. Ratus dia. Ya itulah pokoknya sekali lagi ini namanya Batavia Gates of Asia ya, pokoknya kesini ya, dari KS kesini jalan kaki doang, kita nyebrang jalan terus jalan dikit kita bayar. Masuk. Yuk kita bayar. Cuma 520 sebanyak itu sekenyang ini ya. Banyak teman-teman kesini aja ya, membanyak ramah banget loh, banyak bisa say hello. Mau bilang apa Instagramnya apa? Oh Instagramnya ada ya, ada @fbcmtymtr. Oke siap, nanti di kantor. Yang belum subscribe silakan di subscribe, jangan lupa gambar loncengnya di klik biar setiap ada informasi terbaru kalian langsung dapat notifikasi. Oke, kita simak lagi.